menjadi speaker di Youthspeak ya, sesuatu pertama kehormatannya, karena saya tahu bahwa Youthspeak ini consist of teman-teman dari organisasi ASEC, dan juga banyak sekali yang datang dari bukan hanya Jakarta tapi berbagai tempat di Indonesia, dan ini kehormatan buat saya. Sampai tangannya juga dingin, keringatan sebelum bicara ya, tapi kesempatan ini adalah kita untuk bisa ikut membantu memberikan visi, berbagi pengalaman, memberikan sharing tentang bagaimana menjadi profesional, bagaimana menjadi talent Indonesia, dan saya rasa ini adalah suatu kesempatan yang sangat penting ya untuk kita yang biasa sudah di industri ini untuk berbagi dengan kawan-kawan yang masih mempersiapkan diri untuk maju dan masuk menjadi talent Indonesia. Dan saya terima kasih juga kesempatan yang baik. Tentunya kita berharap bahwa anak muda Indonesia bisa memberikan warna terhadap kemajuan Indonesia, bukan hanya kemajuan di bidang profesional, tapi bagaimana secara sosial, secara kemasyarakatan. Kenapa bagaimanapun di Indonesia ini tidak hanya kita bisa maju secara ekonomi, secara pertumbuhan, tapi secara sosial, secara kemasyarakatan, secara keadilan, kita juga bertumbuh. Nah, kita berharap generasi muda ini dengan talenta yang mereka miliki, mereka bisa mengerti Indonesia menjadi lebih maju lagi. Lompatan ya, ada quantum leap dari generasi yang baru. Terima kasih.